Tantri. Kamu kenapa ada di sini? Saya mengawasi ibu. Saya mau tanya sama ibu. Kenapa ibu tidak menepati janji ibu untuk menjaga kehamilan Anaya? Kenapa menyuruh Anaya bekerja keras untuk membersihkan rumah? Bu Tantri, saya sudah menuruti semua kemauan ibu. Saya memberikan uang kepada ibu. Apapun, berapapun yang ibu minta, saya berikan. Dan saya sudah bilang kan, saya tidak mau kalau kandungan dia lemah, kalau dia sampai keguguran, apa ibu mau bertanggung jawab? Javi benar-benar perhatian sama Anaya. Ini bisa aku manfaatin. Jadi gini, saya kan menantu saya. Jadi kan maklum dong kalau dia bantu-bantu saya. Kalau saya mengerjakan semuanya sendiri, ya susah dong saya. Lagi pula saya tuh gak punya ART. Ditambah lagi, perabotan rumah saya tuh banyak yang rusak. Kompor, kulkas, untuk menanak nasi. Jadi kalau masak nasi itu bau. Coba kamu bayangin, hidup kita cuma kayak begini, sederhana. Seadanya. Kalau kamu kan enak, gak ngerasain kayak begini. Sudah semuanya? Kalau cuma itu masalahnya, saya akan ganti semuanya. Semua perabotan, apapun itu yang ibu sebutin, saya akan ganti semuanya. Dengan begitu, ibu tidak perlu menyuruh Anaya untuk kerja lagi, bisa? Kalau kamu yakin Anaya nggak kerja berat, ya kita masih butuh ART. Kalau nggak, sama juga dengan bohong kalau kita masih ngerjain juga. Baik. Saya akan beri uang bulanan ke ibu. Dengan begitu, masalah ART selesai. Sekali lagi, ibu. Saya peringatkan ke ibu. Jaga anak ya. Jaga kandungan baik-baik saja. Saya mempunyai batas kesabaran. Kalau sampai terjadi hal buruk kepada kandungan Anaya, saya tidak akan mengampuni ibu. Iya. Saya pasti jaga Anaya. Pasti jaga Anaya. Bagus. Sama kamu. Dan saya juga tahu kalau Yani dan Wiwin adalah sahabat kamu. Saya minta mereka untuk merahasiakan jati diri saya ke kamu. Mereka menjalankan perintah dari saya. Bukannya aku gak mau ngomong lagi sama kalian. Aku lagi butuh banget waktu sendiri. Karena aku lagi banyak pikiran. Ya, mudah-mudahan aja Anaya marahnya gak lama ya.
Pokoknya kita harus jelasin sama dia situasinya kayak gimana, tanpa emosi. Din, ya, aku titip masakan aku bentar ya, aku mau ke chiller. Ah, yaudah. Ya. Ini siapa yang lagi masak? Itu buat ayah yang lagi masak, Bu. Tadi tuh aku mau ketemu Anaya, mau ngomong sesuatu sama dia. Dan Anaya tuh harus tahu ini, soalnya ini penting banget. Apaan, Win? Gini loh, Yan. Bunyi kita tuh udah tahu kalau Anaya tuh kerja di sini. Dan bunyi kita itu pengen Anaya dipecat dari kantor ini. Jadi ini masakan kamu, Anaya. Bagus. Soalnya bunyi kita takut terjadi sesuatu sama Pak Zavi karena kasusnya Baskar kemarin. Benar kata Wiwin. Bunik kita memang pengen mecat Anaya dengan cara apapun. Rasain kamu, Anaya. Pasti tamu yang makan masakan kamu itu akan komplain. Dengan begitu, aku akan ada alasan buat mecat kamu. Pak, kita bicara dulu ya tentang masalah yang tadi. Bapak mau kemana? Boleh nggak kita bicara dulu untuk menyelesaikan masalah kita ya? Ma, Papa banyak kerja. Papa capek juga. Pak, Papa tuh masih berpikir kalau Mama tuh ada apa-apa sama Bara. Papa, Mama tuh pergi bertiga sama Laras. Ma, mana Papa tahu selama ini apa yang terjadi di antara kalian? Bisa aja kan, Mama itu ketemuan sama dia, berduaan. Namanya juga sama mantan. Papa. Pa. Papa. Papa cemburu boleh, tapi jangan berlebihan seperti ini dong. Masa terus-terusan marahnya? Ma, udah ya. Papa capek dan gak mau ribut. Papa juga banyak kerjaan. Mas Aryo salah paham tentang pertemuan tadi. Mas Aryo kadang suka berlebihan seperti itu, De Laras. Cemburu itu wajar, Mbak. Malah bagus. Itu artinya Mas Aryo cinta sama Mbak Hanum. Aku yakin kok, Mas Aryo pasti marahnya cuma sebentar, gak akan lama. Sebentar lagi juga dia akan baik-baik aja. Atau kalau Mbak Hanum mau, gimana kalau aku ngobrol sama Mas Aryo? Aku kasih pengertian ke Mas Aryo. Gimana? Udah ya, gak usah sedih lagi ya. Sabar ya, Mbak sabar. Bagus kalau kalian bertengkar terus. Biar rumah tangga kalian hancur. Dan Mas Aryo makin lengket sama aku. Setelah itu, kamu akan ditinggalkan sama Mas Aryo.
Anaya yang nganterin. Dindin, Ibu, boleh minta tolong gak kamu anterin makanan ini ke meja nomor 6? Soalnya saya harus lanjut masakan lagi, dan kayaknya udah pada nungguin itu. Oh, yaudah, aku biar aku bantu ya. Iya. Yeah.